Kopi apa, Bung? Kita punya ini, sari manis. Sari manis. Iya, sari manis dari Sumatera Barat ini. Gak manis. Terus kalau yang unik kita ini, Jelokatura. Biji kopinya warna kuning ya, itu. Itu terus yang lainnya sih kita punya ini, Batak Tolu, Sumatera Utara. Sesek, Bro. Ngopi dulu sini. Oke, oke. Ini tak kasih sari manis sama tak kasih apa, Bung? Batak Tolu tadi, Bu ya. Nih. Sesek, Bung. Nah, oh, benar ini. Oh. Ini, Bung, satu, Bung. Belum pernah ngopi kayak gini? Belum. Waduh, mana aja? Ada. Ada? Waduh, oke, oke. Ya, oke. Sese, Bro. Kita bikinin dulu, jangan pergi dulu. Nih. Bung, dibangunin, Bung, Ibu. Nih, bunyinya kayak gini. Wangi. Sese, Bro. Ini, tak bikinin ini dulu, ini. Bikinnya kayak gini. Bung? Bung, sini, Bung. Nggak tahan jadi Rangga, beneran. Disuruh berhenti ngomong dari tadi, nggak tahan. Padahal pengen ngoceh dari tadi. Mas, nggak cocok. Lagian nggak cocok jadi Rangga. Nggak cocok. Mas, ini emang kopinya selalu begini, harus diputer-puter gitu, Mas? Nggak sih. Ya, metode sing biasa aja. Ini kan biar kelihatan keren aja gitu ya? Sih. Oh, nggak juga? Kalau kita kan ini pakai metode pour over semuanya. Oh, jadi pour over itu apa, Mas? Pour itu cuma tuang. Over itu dari atas, itu tuang dari atas. Oh, nah, berarti tuang dari atas. Jadi semua kopi itu bisa dibikin enak, tergantung gimana mereka ngeproses kopinya gitu. Coba ini cuci dulu ini. Ini sari manis. Sari manis ya? Iya, cuci dulu. Wah. Saya ngopi juga. Gimana, Rangga? Ini lebih ke asam ya, Mas ya? Iya, asam. Karena yang dibilang tadi itu yang 11 menit itu ya? Iya. Nah, semua kopi dibikin enak bisa. Cuma kita gorengnya di 11 menit. Tapi ada sensasi tersendiri, Mas. Nah, itu yang honey proses. Kalau beda lagi yang self-hand work. Kamu sering ngopi ya? Enggak, sering minta aja. Ini beda lagi rasanya. Beda lagi? Beda. Oh, Mas, melotot-melotot sih, Mas. Mas Pepeng, udah. Kan gitu, sopik loh, Kak. Wah, ini apa dia? Ini lebih ringan kalau ini, gini? Ya. Gitu. Lebih light. Kita kan udah ketemu petaninya, udah. Misal kayak gini ya. Kita udah ke Sumatera, kita udah ketemu petaninya, ngerti gimana rumahnya. Kita bisa bikin ceritanya ini petaninya ini. Pak Juju dari Jawa Barat gitu. Kita bisa bikin ceritanya, kenapa sih mereka... Pak Juju ini? Yang Geisha ya, Sunda itu? Geisha ini. Kita nyari cuma Arabica. Kenapa Arabica? Karena kita nggak suka pahit gitu. Arabica di dataran tinggi. Oh, berarti dari suhu udara juga mempengaruhi dari kopi yang dihasilkan rasanya? Kenapa kita ngasih nama identitas kopinya itu nama petaninya? Karena yang menurutku 90% kopinya ditentukan mereka. Oh gitu. Yang paling penting adalah if we can change for the coffee, right. We can change for the quality, yeah. Can change for the price, can change for the people. Jadi kita bisa merubah orang dari kopi. That's right, babe.